Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Zerlan Official di game Shadow of Death. Oke teman-teman, kita bakalan melanjutkan petualangan kita lagi karena kemarin di chapter pertama udah selesai. Sekarang kita bakalan melanjutkan di chapter kedua teman-teman. Kemarin melawan bos laba-laba, tapi kita nggak tahu di chapter kedua ini kita bakalan melawan bos apa-apa. Oke, kita langsung aja di kedua. Oke, kita langsung aja bertanding, terus kita bakalan bertanding sampai menemukan rajanya, membasmi sang raja. Musuh baru ternyata. Tapi bukan tandingannya. Bukan tandingan saya, teman-teman. Masih belum tertandingi. Oh ya, gue lupa. Sekarang gue udah dapat ini petnya. Jadi mungkin kalian bingung kok ada dapat petnya ya. Kemarin gue ngerjain misi dan dapat petnya dan sekarang udah selesai. Kita lanjut lagi teman-teman. Lanjut terus. Gak ada lawan. Lumayan gede sekarang musuhnya. Gak ada lawan. Terlalu mudah. Easy teman-teman, easy. Easy buddy. Udah level 9 lagi, next time lagi kita basmi semua dengan raja-rajanya juga. Mampus. Udah. Ada 13 musuh. Kena damage. Ditusuk lagi. Easy buddy. Easy. Next. Udah 2,4. 2,4 lah di episode kedua ini. Udah 4. Ada apa itu? Mampus. Ada yang menggunakan kampak ternyata. Mampus kau. Sekali skill doang. Mampus kau. Aduh, shit. Buran. Oh shit. Kelewat gak ya? No. Gua kira bakalan dapat bintang 2 teman-teman. Agak gugup tadi.
ternyata lebih mudah sekarang daripada chapter pertama, episode pertama maksud gue. Sekarang malah lebih gampang. Ada burung terbang sekarang. Oh, ternyata dia kempel kalau turun. Sekarang muter ternyata dia mati. Lemah ternyata. Mampus. Easy buddy, easy, so easy. Next, kayaknya bakalan musuh baru lagi nih. Udah ada Minotaur, terus apa lagi tadi? Burung bawa batu. Mampus. Kita harus basmi burungnya dulu pertama, teman-teman. Mampus, Kai. Jangan kasih kendor. Ya, telat aja. Jangan kasih kendor burungnya. Bagus. Jangan kasih kendor. Easy buddy. Oke teman-teman, bentar dulu, kita bakalan ganti armornya dulu. Kita ganti celananya, celananya, armornya. Kita pakai dulu ini, lumayan ini. Equip. Oke, kita langsung ke petualangan. Langsung saja, nggak usah basa-basi. Nggak usah perlu butuh waktu yang lama. Kita langsung semua. Langsung basmi terus. Oh, sekarang musuhnya ini apa ini? Tuyul. Jangan kasih kendor, teman-teman. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Ayo buru-buru. Jangan kasih kendor. Oh shit. Kayaknya dapat bintang doang, teman-teman. Yah. Kayaknya cuma mendapat bintang doang nih. Masih dapat bintang 3, teman-teman. Bentar, teman-teman. Kita bakalan update dulu ini senjatanya. Ini udah level 15. Kita upgrade lagi. Oke, sampai 20. Kita langsung. Kita nggak mau sia-sia, teman-teman. Kita harus
basmi sampai bintang ketiga. Ada musuh baru lagi. Ada penyihir kayaknya. Oh, lumayan juga ini penyihir. Lumayan juga ternyata si penyihir. Mampus, mampus, mampus. Dia bisa ngeluarin api. Bahaya, bahaya si penyihir. Kita harus basmi si penyihirnya dulu. Karena si penyihirnya ini bahaya nih. Easy buddy. Udah level 10. Aktif serangan bergaya. Oh, ternyata dapat ulti yang ketiga. Kita pakai dulu teman-teman. Jangan ya, kita pakai. Oke, udah. Terbuka dua arena. Oh, sekarang udah terbuka teman-teman. Tapi kayaknya nanti aja ya, kayaknya. Oke, kita lewatkan aja. Oke, kita lihat dulu. Apa ini? Oh, udah dua arena sama arena darah teman-teman. Tapi kita nanti belakangan aja itu nanti. Setelah oh, nggak bisa. Jadi kayaknya di sini harus join dulu teman-teman. Oke. Oh, nggak bisa. Ya kan? Jadi kita kesini dulu, farm dulu tadi. Oh, udah selesai. Kita langsung ke petualangan. Tinggal sisa dua lagi, kita harus basmi dulu. Basmi semuanya. Aduh, kaki gue kram teman-teman. Oh, kita lihat ulti ketiga. Miracle of War. Kodonya lumayan lama. Ternyata 20 kodonya, 20 detik. Oh, si penyihir. Oh, salah. Sialan. Oh, shit. Gua melakukan kesalahan. Pake. Masih terlalu muda. Yeah, bintang 2. Oh my god. Gak apa-apa, kita langsung aja next. Langsung next. Kita next aja. Next terus. Terakhir bosnya. Mau. Mampus. Combo, itulah combo kita. Lumayan bos behemoth bos. Gak bisa tau. Oh shit, dia nyeruduk teman-teman. Mampus. Oh shit. Oh, diseruduk lagi teman-teman. Oh shit, 2 kali, 3 kali. Sisa 12% lagi. Ayo 12% lagi. 12%.
bintang dua. Tapi gak apa-apa teman-teman, kita lihat. Udah selesai teman-teman di chapter kedua. Tapi cuman meskipun dapat bintang dua teman-teman. Tapi kita dapat hadiah teman-teman, kita buka dulu. Oke. Cukup sampai di situ doang teman-teman. Kita pertarungan kedua. Sekarang ada pertarungan ketiga. Oke, cukup sampai dulu di sini aja dulu teman-teman. Nanti kita bakal lanjut lagi. Bersama gue Serlan Official. Bye-bye. Jangan lupa untuk di-subscribe juga.